Zainal Anisraya dari KGV MyTV. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan berada di MITC Melaka bagi memberi sokongan dan menyaksikan pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Pusingan. Sekolah kita diwakili oleh Aufa Arisa Akmal binti Ahmad Kamal dan Iris Afifi binti Syahril Azizi. Doakan ya kawan-kawan agar mereka mendapat kejayaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Umpama selekas penyapu lidi yang dipatah-patahkan tetapi tidak akan patah. Namun jika sebatang lidi dipatahkan, sudah tentu ia akan patah dan berderai di atas lantai. Terima kasih dengan cara majlis, Presiden Juri Profesor dan para tetamu kehormat seterusnya. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Begitulah perumpamaan Melayu lama yang semestinya menjadi pengajaran buat kita semua, seperti mana saya utarakan pada awal bicara tadi. Bertemu kita kembali di gelanggang pidato. Bicara kita pada kali ini adalah bersandarkan kepada tajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Dan seterusnya, tempat ketiga bagi kategori sekolah rendah. Dipersilakan pemenangnya, Aufa Arisha Akmal binti Ahmad Kamal dan Iris Afifi binti Syahril Azizi daripada SK King George Kalimus Negeri Sembilan. Silakan Cik Anis. Bersama-sama saya, Encik Muhammad Nazri bin Haris, pengurus projek Institut Tun Perak di Mara Institut Tun Perak, merupakan pengajar pertandingan ini. Okay. Sungguh meriah suasana pada hari ini. Apakah tujuan pertandingan ini diadakan? Okay, terima kasih Cik Anis di atas soalan tersebut. Okay, tujuan utama program ini adalah pertama, kita nak menyemai dan meningkatkan semangat sebagai seorang warga Malaysia, di mana negara kita ini adanya perlembagaan persekutuan yang antaranya dia selepas kita merdeka dia ada tentang memayungi Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tentang raja-raja Melayu dan juga hak istimewa orang Melayu. Jadi program ini kita nak menguatkan kesedaran dan meningkatkan apa poin yang ada dalam rukun negara itu kepada orang-orang bangsa rakyat Malaysia lah. Dan saya harap tahun depan sekolah King George pun boleh hantar lebih banyak penyertaan, insyaAllah. Terima kasih Tuan atas kerjasama yang diberi. Sedikit kata-kata nasihat untuk kami generasi baru yang menjadi legasi tokoh masa kini. Okey,
ada dua benda yang perlu saya mungkin sama-sama nasihat untuk Cik Anis dan untuk saya juga. Pertama, sayang kita punya negara, kan? Sayang negara kita. Dan kedua, sayangilah ahli keluarga dan kawan-kawan kita. Sayang negara kita maknanya di mana kita dilahirkan, apa yang ada terkandung rukun negara itu, semaikan dia, hayati dia. Dan kedua, sayang pada kawan-kawan dan keluarga. Sayang maya kita, sayang kawan-kawan kita, tak kisah Melayu ke Cina ke India ke, sayang dia. InsyaAllah barulah kita rasa perpaduan itu selari dengan hasrat Anwar apa ni, Perdana Menteri kita untuk Malaysia Madani, insyaAllah. Terima kasih tuan. Okay. Saya Janis. Okay, terima kasih cikgu. Sekarang ini saya bersama adik Alfa Risa Akmar dan juga adik Iris Afifi. Apa perasaan adik Alfa dan adik Iris apabila mendapat tempat ketiga dalam pertandingan pidato hari ini? Saya sangat happy dan rasa like excited. Okey, terima kasih atas kerjasama yang diberi. Sama-sama. Sekian dari saya, Nur Anisa Raya dari KGB MyTV. Bye.